Halo sahabat dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu: keluar rumah kalau penting saja, ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Tidak but, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali di acara webinar kesejarahan episode 16 dengan tema Kiprah Radio Rimbaraya di Sumatera 30 Desember 1948 melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube live streaming. Perkenalkan saya Ari Suryanto selaku pembawa acara yang akan menyapa para sahabat Menasprok di seluruh penjuru Indonesia yang telah mendaftar pada kegiatan hari ini. Museum dan dinas diantaranya dari Dinas Arpus Dawonosobo, Pusjarah TNI, Disparbud Sumatera Utara, Disparbud Kabupaten Benar Meriah Aceh, Pemda Desa Lampahan dan Desa Tayem, serta Museum Penerangan. Komunitas dan asosiasi diantaranya dari Asosiasi Jurnalis Indonesia Birun, Komunitas Gayo Peduli Indonesia dan dari Historia.id mahasiswa dari Universitas Negeri dan swasta, serta adik-adik pelajar dan bapak ibu guru, pengajar dari SD, SMP, SMA, SMK, MA di Takengon, Nganjuk, Bintang, Sinabang, Tepah, Warureja, Banda Aceh, Lok Semawe, Samarinda, Bandung, Makassar, Langsa, Karangbaru, Simpang Kiri, Surabaya, Surakarta, Bulukamba, Banda Naira, Kupang, Toraja, Jambi, Malang, Medan, Pangkal Pinang, dan juga Jabertabek. Susunan acara kita pada hari ini: satu, pembukaan; dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; tiga, doa; empat, sambutan dari Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi; lima, paparan materi oleh narasumber; enam, hiburan sesi pertama; tujuh, tanya jawab; delapan, hiburan sesi kedua. 9 sesi dokumentasi dan 10 penutupan. Baik mengawali acara kegiatan kita hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon membuka videonya dan berdiri. kasih. para peserta dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang diwakili oleh kurator koleksi museum Ibu Kurniawati Mhum. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar Webinar ini merupakan episode ke-16, episode terakhir untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 kita bertemu lagi dengan webinar kesejarahan. Pagi ini kita akan membahas mengenai Kiprah Radio Rimba Raya di Sumatera 30 Desember 1948. Adapun tujuan webinar ini adalah untuk mengangkat Peristiwa-peristiwa atau informasi sejarah di daerah-daerah, seperti kita ketahui bersama, bahwa radio merupakan salah satu media yang penting pada masa perjuangan, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Media inilah yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kekalahan Jepang, kemudian juga menyebarluaskan berita kemerdekaan hingga menyebar ke dunia internasional. Selain itu berbagai peristiwa sejarah juga yang terjadi di Indonesia disebarluaskan oleh radio ini. Nah, Radio Rimba Raya merupakan salah satu yang digunakan pada saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang di Sumatera. Nama yang diadaptasi dari tempat mengudara di hutan belantara di pegunungan Aceh Tengah ini nanti akan kita bahas dengan dua narasumber yang memang berkompeten terhadap uh, peristiwa ini yang pertama ada Bapak Martin Sitompul kemudian Bapak Iqmal Hussein mudah-mudahan dari kedua narasumber nanti kita mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi mengenai uh, Kiprah Radio Rimbaraya ini terima kasih kepada Bapak Martin Sitompul dan Bapak Iqmal Hussein kemudian juga kepada uh, moderator pagi ini yaitu Bapak Ahmad Sohabudin Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat berdiskusi. Bila hitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kurniawati yang telah membuka acara ini. Sebelum memulai acara diskusi ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya acara dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya memberi kesempatan kepada moderator kita untuk memandu jalannya diskusi, izinkan saya membacakan tata tertib peserta webinar museum perumusan naskah proklamasi. Satu, persiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengikuti webinar termasuk diantaranya pengisi daya laptop dan juga kestabilan jaringan. Kedua, kedua kemudian peserta mengikuti dan follow atau follow dan berlangganan subscribe akun-akun media sosial dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, diantaranya Instagram dan juga TikTok di @menasprok, Twitter di @museumnasprok, kemudian Facebook fanpage dan kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selama pelaksanaan webinar, mikrofon peserta akan dinonaktifkan oleh host. Kemudian, peserta diharapkan untuk menyimak dengan baik penyampaian materi dan mempersiapkan pertanyaan kepada narasumber. Diperkenankan bertanya kepada narasumber dengan cara menulis di kolom chat, zoom, maupun youtube live streaming. Tuliskan pertanyaan ditujukan kepada siapa, nanti moderator yang akan memilih peserta yang pertanyaannya akan dibacakan. Demi ketertiban, kolom chat tidak digunakan untuk absensi. Tautan absensi beserta e-sertifikat akan diberikan oleh panitia pada akhir sesi tanya jawab. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan apabila hendak membuka video. Peserta dilarang merekam dan mendistribusikan isi webinar. Materi webinar akan dibagikan melalui WhatsApp grup peserta. Peserta wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan kesempatan mengikuti webinar untuk menyimak materi dengan baik. Panitia berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib di atas. Oke, okay, inilah acara inti kita. Selanjutnya tibalah kita saatnya memulai kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Ahmad Sohabudin SPD. Beliau adalah seorang pegiat kesejarahan dan juga guru sejarah di SMN 1 Teluk Dalam. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Ahmad Sohabudin, kelahiran Bogor, 25 Juli 1990, saat ini tinggal di Warung Sila, Ruang Ciganjur, Jakarta, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan kemudian berkantor saat ini di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Jalan Tengku Muhammad Daud Beruh, nomor 22, Kota Alam, Banda Aceh, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Unit kerja saat ini beliau sekarang mengajar di SMA 1 Teluk Dalam, sebelumnya sempat mengajar di SMA 31 Jakarta. Dan untuk pendidikan beliau S1 dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan sejarah, lulus tahun 2012 kemudian melanjutkan saat ini sedang dalam proses melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan juga pendidikan sejarah. Nah, oke, okay. untuk mempersingkat waktu, saya persilakan beliau untuk memandu jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi Bapak Ibu sekalian dari seluruh penjuru tanah air. Terima kasih untuk MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin acara diskusi mengenai Kiprah Radio Rimba di Sumatera pada tanggal 30 Desember 1948. Uh, perkenalkan, uh, nama saya Ahmad Swabudin. Pada hari ini, saya bertugas menjadi moderator, dan di sebelah saya sudah ada pemateri, yaitu Bapak uh, Martin Stompul, Karena di... ini aja, ya, Bang. Ya, ya di uh, lain tempat juga sudah bergabung dengan Pak Iqmal Husin. Beliau juga yang nanti akan mengisi materi untuk seminar. Pada pagi hari ini. Nah, eh, ya eh, demi kelancaran eh, acara seminar kita pada pagi hari ini, diharapkan kepada para peserta selama eh, jalannya webinar untuk eh, mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu pada saat penyampaian materi. Yang kedua, bahwa eh, nanti setelah eh, pemataman materi akan ada sesi tanya jawab. Namun untuk sesi tanya jawab tidak dilakukan secara open question jadi para peserta diberikan kesempatan bertanya dengan cara menuliskan di kolom chat yang ada di layar Zoom teman-teman semuanya. Baik, untuk eh, pemateri yang pertama ya, saya akan berikan kesempatan kepada Pak eh, Iqmal Husin untuk memaparkan materi yang sudah disiapkannya ya. Jadi Pak Iqmal Husin ini adalah orang yang pernah membuat film mengenai radio rimba. Ya, sebelum saya serahkan kepada Pak Iqmal Husin untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari Pak Ikmal Husin. Nama Iqmal Husin, pendidikan formal, beliau lulusan dari Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi, jurusan film, selesai tahun 2005 sekarang sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 jurusan mayor penyutradaraan produser skenario dan sutradara dalam film dokumenter sejarah yaitu mengenai Radio Rimba Raya. Prestasi film dokumenter Radio Rimba Raya ya yang pernah diraih itu yang pertama nominasi lima besar film dokumenter terbaik 2010 FFI Festival Film Indonesia dari 60 film dokumenter yang kedua, nominasi tujuh besar film terbaik dari 80 film pada tahun 2010 dari Festival Film Dokumenter Yogyakarta. Yang ketiga, nominasi 20 besar dari 100 film dokumenter pada tahun 2011 pada acara Festival Film Dokumenter Golden Lens Internasional di Jakarta. Terus produksi filmnya yang dia lakukan dari tahun 2011 sampai 2012. Yang pertama Manajer riset film kolosal sejarah Jawa Ronggowarsito 1803 sampai dengan 1873 produksi 2014 sutradara film edukasi kehakiman yang terdiri dari tiga episode ya ada versi kehidupan hakim perilaku hakim baik perilaku hakim kurang baik dan yang ketiga itu tim riset koko direktur di Sumatera Barat film dokumenter sejarah laporan dari Benaran dengan tema Dinas Kode Sandi di Tengah Karam Republik mengudara di saat darurat suara dari tengah rimba produksi tahun 2015 yaitu tentang riset dan asisten sutradara fitur atau dokumenter dan animasi KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan animasi yang sudah dibuat yaitu tentang BMKT barang muatan kapal tenggelam dua pulau-pulau kecil yang dilindungi Tiga pemboman ikan, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah saya membaca CV beliau, saya rasa Pak Iqmal Husin ini sangat qualified ya untuk membicarakan tentang kiprah radio rimba. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Pak Iqmal Husin untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan kepada Pak Iqmal Husin. Saya persilahkan. Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke pak moderator ya pak Ahmad dan ke pak Hari kepala museum semoga dengan adanya diskusi ini tentang kiprah radio Rimbaraya yang ada di Aceh tepatnya di Takengon Aceh Tengah yang sekarang Uh, tempatnya di Benar Meriah yaitu saat setelah ada pemekarannya nah sekarang saya akan menyampaikan uh, pematerian bagaimana uh, perkembangan bagaimana apa yang telah terjadi pada masa-masa revolusi fisik ya, masa agresi kedua tempatnya itu uh, 19 uh, Desember 1948 jadi saya pernah mem saya membuat film ini uh, tahun 2006 dan selesai itu tahun 2010 jadi empat tahun dan saya waktu itu uh, sudah ada berpikir untuk mengangkat film sejarah radio ini dalam bentuk film uh, dokumenter dokumenter itu tahun 2002 baru terrealisasi itu tahun 2006 ya Insyaallah uh, film ini selesai. Nah intinya dalam arti mengapa saya mengangkat Uh, film dokumenter Radio Rimbaraya ini, ini perlu diketahui juga. Karena ini sejarah penting. Awalnya saya tidak menyangka kalau Radio Rimbaraya ini, saya kira ini hanya sejarah lokal. Sejarah lokal. Jadi saya kira ini ya udah untuk daerah Aceh aja, untuk daerah Takengon, Gayu aja, atau benar meriah begitu. Nah kemudian setelah saya menelusuri, karena ini data-data yang ada, Uh, di beberapa buku-buku yang saya lihat, yang saya baca itu itu tidak spesifik dalam arti memperlihatkan bahwa keeksistensian, keberadaan Radio Rimba Raya uh, pada masa itu sehingga kan kita sebagai preset, peneliti ini uh, dalam arti uh, ragu apa benar nggak sih Radio Rimba Raya ini sampai dibicarakan kepada uh, ramai dibicarakan dalam masyarakat orang-orang tua ini katanya radio sampai keluar negeri uh, pada masa kemerdekaan kemerdekaan bagaimana? Karena radio Rimbah Raya ini uh, yang saya tahu sejak saya proses uh, pembuatan film ini sejak saya SMA waktu itu tidak saya nggak tahu saya sendiri orang Ya, nampaknya ya, Pak Iqbal Husin lagi gangguan ya, tapi nggak masalah ya. Bagaimana naradirimbara ini tidak tertulis, tidak tergitu sehingga ini kabur sebenarnya. Uh, di luar, uh, di luar slide ini bisa, bisa gede lagi nggak slide-nya ya, Pak? Uh, di white screen bisa nggak Pak ya? Saya nggak bisa baca kecil. Apa namanya? Please di slide show, di slide apa? show, ya, di full aja. aja. Uh, di slide show. So, uh. Iya, iya. Oke. Okay. Ini soalnya kecil saya. Oke. Okay. Ah. Uh, sebentar. Nah, di sini uh, di sini awal 19 uh, agresi militer Belanda kedua 19 Desember 98. Di sinilah sebenarnya puncak dari uh, Republik Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia itu ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini uh, telah terjadi agresi kedua dengan uh, operasi gagaknya. Itu menaklukkan ibu kota Republik. Waktu itu ibu kota Republik Indonesia itu bukan di Jakarta tetapi di Yogyakarta. Pemimpin Indonesia Hatta, Agus Salim, semua itu ditangkap dan diasingkan ke Perapat dan Pulau Bangka. Setelah proses agresi kedua ini itu terjadi uh, kekacauan pemerintahan saat itu. Kemudian Presiden Soekarno ya uh, memerintahkan uh, uh, apa na, memerintahkan membuat surat bahwa supaya uh, bisa slide dua, Pak. Ya. Nah, memerintahkan kepada Saprudin. Nah, waktu itu Saprudin ini ada di Bukit Tinggi. Ya, mengirim surat bahwa untuk membuat pemerintahan di sana gitu. Jadi kemudian ada dua juga ada perwakilan kita di di India yaitu Pak Sudarsono dan Maramis untuk membuat uh, pemerintahan pelarian lah di luar negeri gitu. Karena Republik Indonesia udah kolab Udah nggak ada di mata dunia, itu udah nggak ada di mata orang Belanda, itu sudah tidak ada lagi Indonesia, karena pemimpin-pemimpin uh, republik waktu itu sudah ditangkap. Karena memang alasan Belanda mengatakan lewat radio-radio mereka, propaganda-propaganda mereka di dunia, yang mengatakan bahwa Indonesia itu tidak ada lagi, itu benar ada alasannya. Karena kalau secara pemerintah, kalau secara uh, apa namanya hukum negara, ini juga kan negara itu ada kan karena ada uh, rakyatnya wilayahnya ya kemudian pemerintahan yang diakui berdaulat nah saat agresi kedua ini yang satu itu hilang yaitu pemerintahan yang berdaulat itu sudah nggak ada lagi jadi ini ada dasar-dasar Belanda di situ nah kemudian setelah itu di tanggal 22 itu ini telek-telek uh, yang dikirim surat perintah dari su dari Soekarno, Presiden Soekarno itu tidak diterima sama Saprudin, perwira negara yang ada di Bukit Tinggi waktu itu. Tetapi mereka berinisiatif untuk membuat sebuah pemerintahan yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Nah itu tepatnya di tanggal 22 dibentuk Kabinet PDRI di Halaban. Nah ketuanya Saprudin Perwira Negara. Nah karena di Bukit Tinggi di Payakumbu di daerah Sumatera Tengah saat itu, itu dikuasai oleh Belanda semuanya. Jadi itu sudah dihancur, di bumi hanguskan. Juga radio-radio yang ada, radio RRI yang ada di Jogja, radio-radio kita, pemerintahan Sumatera waktu itu di Bukit Tinggi, itu dihancur, dibombardir semuanya. Jadi mereka, pemimpin-pemimpin darurat ini, di uh, itu akhirnya membentuk negara uh, pemerintahan darurat, tapi mereka mobile, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berakhir, Markas mereka terakhir itu di Bidar Alam, Solok Selatan. Kebetulan saya sudah ke sana juga. Nah, kedua. Bisa slide berikutnya, Pak. Nah, di sini saat kekacauan Republik waktu itu. Karena Republik itu kan tinggal hanya di Jogja saja. gitu, Karena negara-negara, waktu itu ada 16 negara ya. 16 negara termasuk Republik Jogja. Karena negara waktu itu bukan negara Republik Indonesia yang sekarang ini tetapi RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi di sini disinilah uh, di sinilah peran Radio Rimba Raya ini baru mulai memperlihatkan bahwa bahwa uh, menyatakan keeksistensian uh, republik itu masih ada. Karena begini. Jadi waktu itu di posisi di Aceh itu perbatasan Aceh dan Medan Sumatera Utara sekarang itu itu Belanda sudah ada jadi Aceh itu sudah uh, terjadi peperangan di sananya itu disebut sering kita dengar itu disebut dengan perang Medan area itu nah jadi radio Rimba Raya waktu itu itu awalnya uh, itu ada di Biren di kota Biren di kota Biren ini Aceh kota Biren Aceh Utara nah itu tepatnya itu sekarang uh, museumnya uh, kemudian radio itu sebelum agresi kedua itu berpindah ke diperintahkan oleh Daud Ber -E, dan waktu itu uh, Kolonel Sunusun juga untuk diperintahkan dibawa ke Banda Aceh dipasang di sana. Nah sebelum dipasang dalam detik-detik terakhir itu terjadilah agresi kedua. Nah waktu itu bukan radio Rimbaraya namanya, tetapi radio tentara ini radio tentara, radio bukan radio RRI tapi radio tentara, radio Rep Divisi 10 namanya nah kemudian di sinilah peran-peran uh, radio itu kemudian disuruh perintahkan karena uh, di posisi di Aceh saat itu itu mereka-mereka para para pejuang itu memantau semuanya situasi kondisi yang ada di Jawa saat itu maupun di daerah-daerah front-front -daerah, uh, uh, medan pertempuran yang ada di Sumatera maupun di Jawa itu mereka memantau semua di sana bagaimana apa yang sih yang sudah dilakukan oleh uh, Belanda terhadap pejuang-pejuang uh, Republik. Nah, radio Rimba Raya ini dulu uh, nama dulunya Takengon sekarang sudah benar meriah karena ada sudah ada pemekaran dan disinilah peran penting radio Rimba Raya itu mengisi kekosongan, mengisi kekosongan informasi uh, kondisi Republik saat itu karena. Radio ini karena radio-radio kita yang ada itu sudah dibombardir oleh Belanda. Semua udah nggak ada lagi putus, semua komunikasinya. Jadi, uh, apa, uh, menyiar, radio Rimbara ini menyiarkan ke seluruh dunia apa-apa isi berita, apa yang terjadi yang ada di Indonesia saat itu, khususnya di Yogyakarta, pemimpin-pemimpin kita yang ada di uh, perjuangan di... Sumatera Tengah, Sumatera Barat sekarang ini. Jadi dia memantau dari berita-berita luar negeri maupun dalam negeri. Jadi Radio, Radio Rimbaraya sangat berperan melakukan bantahan-bantahan atas berita-berita propaganda, yaitu berita bohong yang mengatakan bahwa ibu kota Republik di Jogja itu sudah kolep, sudah nggak ada. Nah di sini, kalau menurut catatan sejarah, ya kan, Radio eh, selain Jogja, Belanda juga mengatakan lewat radio dia di Haversum Belanda Batavia ya waktu itu mereka menyebut Batavia itu di Jakarta mengatakan bahwa Aceh itu juga sudah ditaklukin sama sama Belanda jadi semua berita-berita yang dilakukan oleh Belanda ini untuk membangun uh, opini dunia opini dunia bahwa mengatakan Indonesia itu sudah nggak ada lagi sudah selesai lah sudah habis nah di sini di Aceh ini itu juga kena hoax lah hoak lah hoax ya Jamaah. mengatakan bahwa Aceh itu sudah dikuasai oleh Belanda nah termasuk Takengon kalau menurut catatan sejarah Takengon ini adalah di Gayo Aceh Tengah waktu itu karena begini mereka memantau uh, mereka mengetahui bahwa kondisi-kondisi zona-zona geografis uh, Aceh itu sudah mereka baca mereka membuat sebuah propaganda bahwa Aceh juga sudah ditakluki, tetapi mereka bantah. Nah, mereka bantah di sini. Di sini juga uh, ada yang uh, ada, Radio Rimbara itu mengatakan dari pejuang-pejuang, dari uh, para pejuang ke kemerdekaan, mengatakan bahwa uh, Republik Indonesia masih ada karena pemimpin masih ada, wilayah Republik masih ada, tentara Republik masih ada, dan di sini adalah aja. Nah, jadi di sini kalau kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang republik ini sudah nggak ada lagi, itu sudah selesai di mata Belanda. Jadi di mata bukan hanya di mata Belanda tapi di mata dunia, di mata perwakilan-perwakilan kita yang ada di PBB di New Delhi, di beberapa negara luar itu sudah tidak ada lagi karena itu sudah karena itu semua sudah dikuasai oleh Belanda. Tapi dengan adanya radio rimba raya ini, ini merubah opini dunia merubah opini dunia bahwa Indonesia itu masih ada karena radio saat itu tuh sangat vital karena tidak 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 seperti sekarang ya radio itu banyak tetapi saat itu memang radio itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan karena kalau tanpa radio juga itu seperti gelap dunia ini dunia luar kita tidak tahu dunia yang ada yang di dalam negeri juga kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi tetapi peran radio ribar ini kenapa ada karena Aceh itu sejak proklamasi itu kan Belanda masuk ya dengan sekutu-sekutunya. Itu Aceh sampai uh, KMB Kompresi Meja Bundar itu Aceh tidak bisa dimasuki oleh Belanda. Aceh itu tidak bisa dimasuki oleh Belanda. Itu Belanda juga untuk mengusahakan supaya Belanda bisa masuk Aceh tetapi tidak bisa masuk. Jadi justru pejuang-pejuang yang ada di Aceh ini justru menjemput bola ke perbatasan Uh, Sumatera Utara dan kemudian kalau dari uh, Aceh Tengah itu di Blangkejeren, uh, Gayo Luwes sekarang itu, nah itu juga mereka jadi posisi Aceh itu ada di tengah Aceh Tengah, kemudian di daerah pesisir itu dipantau jadi apa namanya dikurunglah Belanda itu supaya tidak juga masuk dari Aceh Tenggara Gayo luas sekarang ini dari Karu tanah Karu itu nah kemudian dari uh, Medan juga itu ditahan oleh pejuang-pejuang Aceh sama pejuang-pejuang yang ada di Gayo yang kita sebut juga ada pejuang Laskar Tiga itu namanya Bagura nah kemudian uh, peran peran radio di sini kan sangat dibutuhkan apa yang terjadi di lapangan itu untuk membuat keeksistensian untuk memberi keyakinan ke dunia itu bahwa Indonesia itu masih ada jadi inilah peran radio rimba raya saat masa revolusi itu barangkali bisa lanjut pak slide nya nah di sini Di sini Panglim, di sini gubernur militer, uh, radio alat komunikasi vital, radio rimbaraya ini menyiarkan dalam enam bahasa saat itu, yaitu bahasa Indonesia, udah pasti itu, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Urdu, dan bahasa Arab. Nah disitulah menariknya radio rimbaraya ini karena uh, sampai Uh, terakhir ini direktur utama RRI Bapak Muhammad Rohanudin uh, bahwa radio Rimbaraya mengatakan dia mengatakan bahwa Rimbayai ini merupakan cikal bakal dari stasiun siaran luar negeri Voice of Indonesia. Nah radio ini saat itu uh, yang jelas itu sangat vital. Karena radio-radio kita itu tidak ada, ada radio-radio yang dipakai oleh tentara-tentara kita saat bergerilya. Itu yaitu radio-radio yang sifatnya mobile, ya, di atas, kemudian dia tidak bisa broadcast, tidak bisa menyiarkan, tidak bisa menyiarkan. Kemudian dia hanya memakai sender, hanya bentuk telegram, sandi-sandi yang dikirimkan, apa yang terjadi yang ada di Jawa, kemudian apa yang terjadi yang ada di Sumatera. Nah, itu disiarkan oleh. Uh, ditangkap dulu sama radio yang ada di uh, kita istilahkan redaksinya lah di banda aceh kemudian itu disiarkan oleh radio Rimbaraya di broadcast ke seluruh dunia nah radio Rimbaraya ini memantau semua kejadian-kejadian yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri nah jadi radio uh, radio saat itu uh, perannya sangat betul-betul vital kalau kata pak umar said Nah, ini kebetulan Pak Umar Said ini adalah saksi sejarah juga waktu itu di perjuangan PDRI bersama Pak Sapri uh, Pak dan Negara kalau saya juga bisa mengutip kata-kata dia itu. Kalau kita nggak punya radio saat itu kata di, kata beliau ibarat kita punya mata nggak bisa melihat punya telinga nggak bisa mendengar itulah kondisi saat itu. Nah siaran radio dari radio Rimbaraya Raya uh, dapat dan radio rimbaraya ini dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio-radio di Semenanjung Melayu. Jadi radio rimbaraya ini tidak hanya lokal ternyata. Dia bisa menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Malaysia, Singapura, Saigon, Manila, bahkan Australia dan beberapa negara-negara Eropa. Dan ini dibuktikan bahwa radio rimbaraya ini kenapa? Ini kan perlu ada pembuktian. Dari benar meriah ya, Takengon di Gayo di Aceh Tengah itu kok radio di di hutan kok bisa sampai ke luar negeri gitu? Ini ini gimana? Nah jadi untuk membuktikan itu bahwa kalau kata uh, kalau dari uh, pelaku sejarah Pak Ta Talsa itu dia mencatat kode-kode kalau seandainya ra, siaran siaran mereka itu tidak ter, ter, tertangkap sama radio-radio mereka. Jadi mereka kirim calling lagi sinyal. Dia dia memberitahu gitu. Jadi uh, radio rimba raya ini bisa ditangkap di seluruh dunia gitu. Termasuk uh, paling yang selalu paling sangat intens dalam uh, pemberitaan pemberitaan perjuangan uh, radio rimba raya di Indonesia, perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia saat itu adalah radio all ra, all uh, radio. New Delhi or radio. Nah, jadi India ini juga mempunyai radio yang selalu uh, memberi sebuah uh, apa namanya uh, kontribusi besar tentang penyiaran-penyiaran apa yang terjadi yang ada di Indonesia. Nah, di sini uh, foto ini adalah gubernur militer Langkat dan Tanah Karo dan di bawah itu adalah Bapak uh, uh, Kolonel Divisi 10, Kolonel Husin Husuk. Nah, di sini dia pemimpin Radio Rimba Raya untuk perjuangan-perjuangan di uh, hutan maupun komunikasi di antara para para pejuang yang ada di medan pertempuran saat itu uh, boleh dilanjutkan pak nah ini ada tugu perjuangan Raya. ini tepatnya tugu radio Raya ini posisinya sekarang tuh ada di Kabupaten Bener Meriah Aceh di, di Gayo dulu nih radio ini uh, masih bergabung itu masih di Aceh Tengah ya Gayo. Nah berita dari Medan Perang, pengumuman dan komentar-komentar yang disiarkan oleh Radio Limba Raya diterbitkan juga di dalam media cetak. Jadi tidak hanya tidak hanya hanya suara aja nih saat itu di Aceh itu, tetapi mereka-mereka para pejuang ini para jurnalis-jurnalis uh, saat itu itu mereka bergabung juga membuat media-media cetak gitu, jadi tidak hanya broadcast suara-suara saja, tapi tetap mereka memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat uh, yang ada barangkali yang mana bisa dijangkau, yang jelas mereka mendistribusikan apa-apa yang uh, terjadi saat itu. Nah yang diterbit di Kutaraja umpama ada siaran pagi uh, Kutaraja adalah si siaran pagi di Biren diterbitkan juga ada bentuk bulletin tetap yang bernama suasana gitu. Jadi jadi uh, media uh, pentingnya pers ya jurnalis itu saat itu itu sangat jurnalis itu memang sangat dibutuhkan saat itu karena pemerintah uh, masyarakat saat itu pujuang pejuang itu nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi akan uh, di luar Aceh gitu karena Aceh kan nggak dimasukin Belanda tetapi nah saat itu waktu uh, nah ini apa ya siaran 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 radio Rimbaraya ini itu disiarkan dalam arti ada informasi dari Jawa. Dalam arti perjuangan-perjuangan di Jawa ya e, bagaimana Bapak Kolonel Simatupang ya yang bergerilya, Jenderal Sudirman ya Pak Sapurdin Prabowo negara yang ada di e, Sumatera Tengah, Sumatera Barat ya sekarang ini itu mereka itu hampir setiap hari mengirim sinyal calling dalam arti berbentuk telegram memberitakan apa-apa yang terjadi di lapangan untuk diberitakan ke luar negeri, ya lewat siaran radio Rimba Raya ini. Jadi radio Rimba Raya ini hanya menunggu berita-berita apa saja gitu yang terjadi Mereka memberi sebuah uh, apa propaganda dalam arti propaganda untuk positif dalam apa yang uh, terjadi di lapangan maupun tentang korban-korban uh, yang ada di lapangan itu. Nah, termasuk di Aceh itu tadi tuh uh, uh, apa di Aceh itu Belanda kan mengatakan bahwa Aceh juga sudah diduduki terjadi itu ternyata kan tidak benar apa adanya kan tidak benar nah dalam posisi ini Aceh saat itu itu sudah menjadikan tempat basis perjuangan dalam arti itu di kota Banda Aceh itu basis pertahanan dan di Biren. Nah, Biren ini perlu dicatat penting juga karena masa-masa agresi militer kedua itu itu Biren itu sudah dipersiapkan. Dalam arti itu semua tempat-tempat basis-basis perjuangan itu sudah ditempatkan dalam arti ini strategi strategis perang ya dalam arti mereka pada masa itu untuk menyiapkan kalau seandainya terjadi perang jangka panjang. Dalam arti perang jangka panjang ini kalau seandainya Belanda masuk ke pesisir Aceh dan Kota Raja Banda Aceh sekarang itu itu diduduki oleh Belanda. Ya kan ini kan akan terjadi perang jangka panjang. Ini sudah dipersiapkan sama pemimpin-pemimpin uh, kita waktu itu itu Takengon, Gayo, Aceh Tengah sekarang ini untuk dipersiapkan menjadi kalau ibu kota, ibu kota, ibu kota Republik Indonesia. Itu di Takengon Aceh Tengah itu. Kenapa? Ini alasannya kalau masuk Belanda ke Aceh ini akan terjadi perang jangka panjang, yaitu di Takengon, perang gerilya jangka panjang. Intinya orang Aceh itu tidak mau akan menyerah terhadap yang namanya penjajah yang itu atas nama Belanda. Karena kalau menurut story Belanda juga punya banyak catatan sebelum perang kemerdekaan saat menduduki uh, peristiwa perang Aceh ya 1873 itu banyaklah peristiwa sebelum itu. Nah barangkali ini ini menjadi tolak ukur mereka. Mereka juga sudah bisa membaca bagaimana pertempuran Belanda-Belanda, uh, uh, strategi Belanda itu mereka sudah siapkan semuanya. Nah, uh, slide berikutnya, Pak. Nah, di sini ada bukti-bukti kawat yang diterima oleh radio Rimba Raya. Ini 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 uh, yang saya tunjukin di slide ini ini adalah uh, ini adalah surat asli, surat dalam arti uh, surat kawat telegram yang asli. Kemudian ini saya foto, kemudian di sini saya lihat dan beritanya itu adalah ini saya bacakan saja ini berita ha, harap diberi beritahu Mr. Room, supaya meminta perhatian Uncommissioned for Indonesia tentang pembunuhan terhadap Saudara Supeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda pada tanggal 24 Februari di dekat Nganjuk di Jawa oleh tentara Belanda dan uh, supaya minta diadakan pemeriksaan tentang hal tersebut titik ketua PDRI. Nah, ini ini salah satu bukti bahwa Radio Ribaraya itu menyiarkan bukti-bukti yang ada Terjadi peristiwa-peristiwa. Ini kan ketua PDR ini berkedudukan di uh, Sumatera Tengah. Karena pemerintah PDR yang mobil di tengah-tengah hutan. Tetapi berita ini uh, diganjuk Jawa Tengah. Kalau kita mengambil sebuah uh, garis, berarti mereka ini sangat aktif. Dalam arti memberitakan, memberitakan. Karena... Pejuang-pejuang uh, di Jawa itu sangat mengharapkan sekali informasi-informasi yang terjadi di lapangan itu untuk diberitakan, untuk disampaikan ke luar negeri, untuk disampaikan ke semuanya bahwa telah terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang, uh, uh, yang, tidak, yang tidak pantas oleh Belanda terhadap pejuang. Karena seorang menteri, memang Belanda waktu itu kalau menurut Rosian Anwar itu, itu mereka tidak pernah akan kompromi. Kalau mereka mau main tembak, tembak saja gitu. Ini contohnya seperti Menteri Pemuda dia nggak mau tahu siapa Menteri kita siapa dia akan main tembak saja gitu. Nah ini ini buktinya. Nah itu uh, dari Ketua PDRI dan berita ini disiarkan oleh Radio Rimbaraya yang ada di Aceh. Nah, para penyiar radio Rimbaraya terus mendengar. Jadi radio para-para penyiar radio Rimbaraya ini terus mendengar atau memantau berita-berita dari luar negeri, di dalam negeri, terus melakukan monitoring perkembangan perjuangan, menyiarkan berbagai berita yang terjadi di Yogyakarta, Sumatera Tengah, Pulau Jawa, serta instruksi-instruksi penting dari Ketua PDRI. Jadi mereka setiap hari ini selalu memberikan informasi apa aja untuk disiarkan melalui Rimbaraya ke dunia internasional. Begitu. Ini ini bukti-bukti kawat yang diterima oleh Radio Rimbaraya bahwa Radio Rimbaraya itu itu terbukti uh, terbukti. Inilah bukti-bukti dari. Atas. Nah, slide berikutnya, Pak. Nah, di sini Radio Rimba Raya ini uh, di sini ada foto Radio Rimba Raya kebetulan ini di Museum Jogja ya saya ambil fotonya waktu itu kemudian ada di sini fotonya untuk keterangan foto ini adalah foto uh, apa namanya pesawat Selawah ya. Nah, di sini sinyal calling ya. Radio radio ini memiliki panggilan sinyal, sinyal calling. Suara Merdeka. Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia Merdeka. Radio Rimba Raya. Inilah Sumatera. Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Pemancar Orang Republik, Radio Republik Indonesia. Jadi ini sinyal-sinyal calling ini mereka, para-para penyiar ini sebuah, uh, uh, yang di mereka lakukan ini dengan sinyal calling dengan banyak nama. Padahal ini sebenarnya yang menyuarakan ini ada Radio Rimba Raya. Radio itu tetap satu. Tetapi ini untuk mengelabui bahwa di belak orang Belanda-Belanda ini mengatakan bahwa Oh banyak sekali radio di Aceh ini ya. Kok banyak sekali sinyal-sinyal calling, nah Ini untuk mengelabui. Ini kan taktik ya, trik barangkali yang dilakukan oleh pejuang untuk supaya tidak terdeteksi sama Belanda bahwa uh, radio Rimba Raya itu ada di uh, di Gayo, di Takengon. Nah, nah setiap hari radio Rimba Raya ini melakukan hubungan dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama All Indian Radio dan Australia Broadcasting Corporation. Jadi jadi radio Rimbain setiap hari tidak pernah akan berhenti untuk menyiarkan menyiarkan berita berita Republik yang terjadi di uh, Indonesia waktu itu karena Indonesia saat itu sangat sangat udah udah di mata dunia udah nggak ada udah pasrah lah para para pejuang diplomat kita gitu. Nah kemudian siaran lagi. Izin radio Pak Iqbal. Waktu kita lima menit lagi ya okay, untuk siap, presentasinya. Siap siap. Oke uh, siap okay, Siap. Radio Rimba Raya juga ditangkap oleh pesawat Selawah su Sumbangan Rakyat Aceh yang ada saat itu di Burma. Nah, jadi radio ini juga ditangkap juga oleh Selawah yang cikal bakal uh, Garuda Indonesia. Ini ditangkap juga waktu itu. Nah, kemudian men mereka menyiarkan. Jadi begitulah estafet estafet yang ada dari Jawa, uh, dari Yogyakarta, dari pegunungan uh, ke Sumatera Barat, ya, kemudian ke Aceh. Uh, berikutnya, Pak. Nah, Nah ini konferensi Asia 20-23 Januari 1949 di York Ini penting. Jadi konferensi Asia ini adalah salah satu uh, pro, uh, suatu pergerakan dari negara-negara Asia untuk melihat keadaan kondisi Indonesia saat itu yang uh, agresornya Belanda telah menaklukkan uh, pemerintahan uh, Indonesia di Jogja. Nah jadi berita-berita yang konferensi Asia ini ini jam waktu itu waktu siaran Radio raya ini diperpanjang untuk mengingatkan banyak berita bahwa yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia di luar negeri. Jadi jam tayang dari berita Radio Rimbaraya ini terus di, dikumandangkan karena konferensi Asia penting ini konferensi Asia ini di Yundiali ini ini inisiatif India. Ini sangat penting. Jadi berita-berita seperti ini Radio Rimbaraya siarannya terus tidak akan pernah berhenti apa aja Pokoknya, dia akan menyiarkan terus berita-berita tentang uh, kompresi yang ada. Ini jam tayangnya terus di, diperpanjang oleh Radio Rimba Raya. Kemudian, Pak, berikutnya, Pak, nah ini yang penting: serangan umum satu Maret di Yogyakarta. Nah, serangan umum ini di Jogja, ini kan dikenal dengan serangan enam jam di Jogja, adalah puncak dari perang kemerdekaan. Berita serangan ini dikabarkan. Lewat radio angkatan udara yang berada di Gunung Kidul disampaikan lewat telegram ke radio di Sumatera Tengah, Sumatera Barat hingga sampai ke Aceh ke radio rimbaraya yang ada di uh, Takengon di Gayu. Salah satu peristiwa terpenting adalah radio rimbaraya menyiarkan informasi tentang serangan umum 1 Maret 49. Berita tentang serangan umum ini disiarkan oleh radio rimbaraya ke seluruh dunia. Serangan umum 1 Maret juga di terbitkan oleh harian waspada yang berpusat di Medan. Jadi dari serangan umum ini penting karena inilah puncak dari segala puncak dalam arti ini sebuah peristiwa yang mempunyai akhirnya terbuka di mata dunia bahwa telah telah ternyata Indonesia itu masih ada gitu. Ternyata serangan umum ini menjadi tolak ukur. Tetapi berita serangan umum ini kalau kalau tidak disiarkan oleh radio Rimba Raya, ini mungkin sejarah akan berbeda sejarah akan berbeda. Jadi Radio Rimbaraya inilah yang menyiarkan ke seluruh dunia bahwa mengatakan serangan umum untuk menduduki kota Jogja selama 6 jam itu itu disiarkan oleh Radio Rimbaraya ke seluruh dunia gitu. Sampai kepada perwakilan-perwakilan kita yang ada di PB New Delhi. Gitu. Jadi ini penting sekali uh, untuk uh, apa namanya siaran-siaran yang ada saat itu. Inilah peran Radio Rimbaraya dalam serangan umum 6 jam di Jogja ini. Dan Radio Rimba Raya, saya tekankan sekali lagi, dia yang menyiarkan ke seluruh dunia bahwa telah terjadi serangan 1 Maret 1949. Berikutnya, Pak. Nah, di sini ada Tugu Radio Auri PC2 di Playen Gunung Kidul. Komunikasi antara pemerintah darurat PDRI dengan tokoh-tokoh militer perjuangan di Pulau Jawa seperti Jenderal Sudirman dan Wakil Kasat TBC Matupang disampaikan melalui Radio Rimbaraya. Nah, di sini basisnya di Gunung Kidul di Playen di lain gedul kidul. Nah di tempat-tempat inilah basis-basis seperti bapak Budi Arjo waktu itu yang mengatakan telah terjadi serangan. Jadi di tempat ini basisnya mereka pejuang-pejuang secara bergerilya itu, itu mengirim telegram-telegram apa yang terjadi di Jawa. Di Jawa ini kemudian dikirim ke PDRi karena masa itu pemerintahan Indonesia sudah nggak ada. Jadi kalau kita ngomong Soeharto, Soekarno -Hart, hatta itu, itu nggak ada. Yang ada itu PDRi mau Sudirman itu PDRi karena itu pemerintahan ada di uh, kekuasaan itu di pemerintahan darurat Republik Indonesia gitu. Jadi ini adalah radio Angkatan Udara uh, di tempat ini juga lah radio tempat ini menyiarkan serangan 1 Maret gitu dan itu disiarkan oleh radio Rimba Raya Berikutnya Pak. Oke Pak Iqbal, mohon maaf siap, waktunya sudah habis. Oke. Siap. Ya mungkin bisa langsung di kita tutup aja ya. Nanti kita akan teruskan untuk sesi berikutnya aja di sesi tanya jawab. Oke. Saya ingatkan kembali lagi kepada para peserta yang hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini bahwa untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Ini kebetulan narasumber yang kedua ada di sebelah saya. Kalau Pak Iqmal tadi live langsung dari Jogja, dia tidak bisa bergabung bersama kita. Makanya tadi agak putus-putus gitu ya Pak, karena pasti menggunakan jaringan pribadi. Ya untuk pemateri yang kedua sudah hadir di sebelah saya. Saya akan membacakan CV beliau. Ya, namanya itu adalah Pak atau Bang Martin Stompul ya masih muda. Dia lahir di Medan 30 30 Maret tahun 1991. Beliau adalah alumni Universitas Indonesia jurusan Ilmu Sejarah, lulus pada tahun 2014 dengan mengangkat tema skripsi yaitu tentang perjuangan diplomasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat tahun 1959 sampai tahun 1963. Nah, spesifikasi kajiannya dia sangat perhatian ya terhadap isu-isu sejarah kontemporer di Indonesia, apalagi sekarang dia bekerja menjadi salah satu wartawan di majalah Historia, ya majalah populer sejarah yang mungkin bagi pencinta sejarah majalah ini sudah sangat sering kita nikmati tulisan-tulisannya. Itu aja yang apa yang saya bacakan tentang CV beliau ya untuk karya-karya beliau juga sudah sangat banyak ya karena beliau sendiri adalah seorang wartawan seperti itu biasanya kalau seorang wartawan itu sangat produktif untuk menulis kepada Pak Martin Stompul atau Bang Martin saya persilakan untuk menyampaikan materi baik terima kasih Bang Soa atas kesempatannya telah mempersilakan dan memperkenalkan saya baik Selamat pagi saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Munasprok yang kembali mengundang saya untuk menyampaikan materi sejarah tentang Radio Rimba Raya di Aceh. Terima kasih juga buat Bang Iqmal Gopi, Iqmal Hussein ya tadi ya, Iqmal Hussein yang telah membantu saya meringankan tugas saya karena sudah banyak diborong tadi semua materinya Bang Soh. Sangat lengkap sekali, tapi... Saya hanya ingin menambahkan sedikit uh, mengenai uh, asal mula radio ini dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, ya kan? Jadi radio Rimba Raya ini memang uh, seperti episode yang hilang ya dalam sejarah revolusi kita. Jadi uh, jadi barangnya ada, pemancarnya ada, tapi ceritanya sayup-sayup gitu ceritanya samar-samar. Jadi orang pun bertanya-tanya, ini barangnya emang beneran ada nggak sih? Radio Rimba Raya ini benar-benar ada nggak sih? Seperti apa? Seperti apa radio ini? Nah, saya ingin memulai pembicaraan kita dari pertanyaan itu, bener-bener ada nggak radio ini? Boleh di slide selanjutnya? Nah, jadi benar-benar ada Bang Soha, radio ini sekarang dia tersimpan di e, Museum TNI di Yogyakarta. Dia tersimpan di salah-salah di salah satu sudut e, dengan nomor inventaris yang tertera pada layar. Namun keterangannya sangat minim sekali. Dituliskan di situ pemancar hasil selundupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah RI di Sumatera Aceh tahun 1948. Tidak ada narasi yang lebih lanjut mengenai uh, uh, seperti apa kiprah perjuangan uh, radio ini. Apa yang disuarakan pemancar radio ini dalam uh, revolusi kita, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah ini fotonya yang saya dapat dari Bang Iqmal. Kita ketemu tahun 2016 ketika saya melakukan riset tentang radio Rimba bedanya kalau bang Iqmal dia menuangkan ini ke dalam uh, film dokumenter dan saya sebuah uh, laporan panjang di majalah Historia uh, edisi cetak dan ini pun ketika saya ajukan tema ini di redaksi juga ditanya ini emang ada benar sih radionya ini ya udah coba kerjain aja gitu nah jadi proses proses riset itulah yang kemudian mempertemukan saya dengan bang Iqmal, kemudian uh, narasumber saya di Medan Uh, yang uh, Pak TWH yang salah satu yang ayahnya merupakan salah satu uh, penyiar yang berhubungan dekat dengan uh, Pak Kolonel Yusuf Hussein yang nanti akan saya jelaskan. Oke okay, boleh silakan dilanjut Mas Harim. Oke okay, radio Rimba Raya ini radio Perjuangan yang hilang karena seperti tadi saya sebutkan dia uh, hanya tersimpan di salah satu sudut. Tapi tidak aja, tidak ada narasi yang kaya itu. Nah, spesifikasi radio ini ya, dia punya gelombang siaran 19, 25 dan 67 meter. Kemudian dayanya 350 watt. Pabrikannya dari Amerika Western Electric. Dan ukurannya itu tadi seperti kita sebesar pintu. Dengan calling sinyal tadi bermacam-macam. Ada Radio Divisi 10, Suara Indonesia Merdeka, Suara Radio Republik Indonesia, dan eh, Radio Rimba Raya. Boleh dilanjut? Nah, tadi disebutkan captionnya itu adalah Radio Selundupan. Ya, dan memang ini eh, diterima dari proses selundupan memang. Jadi bermula dari perintah Kolonel Hussein Yusuf, dia ini komandan TRI Divisi 10 di Sumatera Utara. Dia mengeluarkan perintah menetapkan komandan batalion Mayor Nip Karim sebagai penanggung jawab untuk menyempurnakan peralatan perang Divisi 10. Kemudian ditugaskanlah kalau sekarang bagian logistiknya Mayor Usman Edami untuk menyediakan bahan-bahan hasil bumi untuk dibarter nanti dengan peralatan yang akan di ditukar itu gitu. Jadi setelah hasil buminya ada, Nip Karim bergerak untuk e, mencari e, benda alat perjuangan yang nanti berupa pemancar radio. Nah, narasumber saya kemarin e, waktu itu mengisahkan bagaimana operasi penyelundupan itu berdasarkan cerita yang dia dapat langsung dari e, Nip Karim. Boleh dilanjutkan, Mas? Nah, Tadi, tadi di slide sebelumnya saya mencatat secara khusus e, dua nama, yaitu Kolonel Husein Yusuf dan e, Mayor Nip Karim. Jadi e, penting juga kita tahu latar belakang e, kedua orang ini, sehingga kenapa mereka mencari alat perjuangan itu berupa pemancar radio. Nah jadi kalau Kolonel Hussein Yusuf ini dia e, bermula dari karirnya guru sekolah rakyat, Kemudian dia menjadi wartawan di uh, surat kabar Puerta Delhi di Medan. Dan kemudian di zaman Jepang dia menjadi penyiar kantor berita Hodoka di Banda Aceh. Kemudian tahun 43 bergabung dengan tentara sukarela Jepang Gaigun. Tahun 45 masuk TKR dan tahun 47 1947 eh, uh, Koman, eh, uh, Hussein Yusuf ini menjadi komandan divisi 10 TRI Komandemen Sumatera. Kemudian Mayor Nip Karim ini juga salah satu figur yang menarik juga buat diteliti. boleh dilanjut, Mas? Nah, Mayor Nip Karim ini dia adalah putra mantan digulis ya, pejuang di zaman Hindia Belanda, Abdul Karim MS. Dan nama ini memang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh dalam revolusi sosial di Sumatera Timur. Menjelang kedatangan Jepang, Nip Karim ini mem Melarikan diri ke Singapura karena ayahnya ditangkap oleh pemerintah Belanda. Kemudian, eh, dia bergabung dengan Badan Intelijen Jepang eh, Fujiwara Kikan, F-Kikan. Ya kan? Dia sebagai penyiar di stasiun radio Jepang di Penang. Nah, eh, pekerjaan sebagai penyiar ini membuat Nip Karim sangat fasih berbahasa Inggris. Kemudian, setelah Jepang kalah, Nip Karim ini terlibat dalam pembentukan uh, tentara republik di Sumatera Timur. Kemudian dia menjadi komandan batalion B yang berbasis di uh, Kuala Kerapuh di Langkat. Nah, salah satu yang menarik juga dari uh, kiprah Nip Karim ini dia menampung tentara-tentara sekutu yang membelot untuk uh, berpihak kepada republik. Jadi ada beberapa tentara Pakistan mereka itu membelot ke pihak republik karena mereka diperintahkan untuk membom masjid di Jalan Serdang. Kalau di Medan itu sekarang jadi, ya, jadi uh, mereka melarikan diri dan melapor kepada uh, Mayor Nik Karim, dan mereka kemudian diperbantukan ke dalam uh, tentara kita. Boleh dilanjutkan, jadi latar belakang mereka sebagai jurnalis sebagai penyiar membuat mereka paham bahwa alat perjuangan itu tidak hanya semata uh, senjata atau bendil tetapi perjuangan itu juga bisa dilakukan dilakukan lewat suara dan pena makanya ketika diperintahkan untuk mencari uh, uh, alat perjuangan yang ingin dibarter mereka memilihnya pemancar radio itu gitu Nah, bagaimana ceritanya radio itu diselundupkan? Nah, Nip Karim ini membawa 25 ton getah karet ke Singapura. Selain Riau, memang Aceh ini eh, komoditi alam unggulannya memang karet ya. Nah, kemudian Nip Karim ini berhasil dihubungkan dengan perwira angkatan laut Inggris. Dari situlah terjadi eh, pertukaran. E, tadi karet dengan pemancar radio milik kapal Angkatan Laut Inggris yang berkekuatan 350 Watt. Nah timbang terima itu dilakukan di laut bebas dengan menembus blokade laut Belanda di Selat Malaka Nip Karim membawa pulang pemancar radio itu ke Aceh. Nah setiba di Biran dia melapor kepada Kolonel Hussein Yusuf menyerahkan pemancar radio itu. Tetapi tidak hanya pemancar radio ya, Orang-orang uh, sekutu, tentara-tentara sekutu yang membelot itu juga kemudian nanti terhimpun dalam uh, pasukan ini. Nah, bagaimana radio pemancar radio ini dipasang? Ini dibantu oleh seorang teknisi kebangsaan Indo-Jerman bernama Schultz. Dia uh, dulunya kepala stasiun uh, Post Telegram dan telepon di Banda Aceh. Nah, Schultz ini dia uh, koleganya dari Kolonel Hussein Yusuf. Jadi makanya pemancar radio itu bisa terpasang dan menjadi milik penerangan divisi 10. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk kepada agresi militer Belanda yang kedua. Seperti tadi yang telah disebutkan oleh Bang Iqmal, atau kemarin kalau kita ikut webinar sebelumnya ya, tentang operasi KRAI yang dirancang, General Spur ini memang operasi yang disiapkan untuk memukul habis republik. Itu, jadi, uh, Aceh inilah benteng terakhir karena uh, belum berhasil diduduki oleh Belanda. Jadi, kalau kita main game ini, darahnya udah tinggal sedikit, ini Bang Soha. Tapi bisa bertahan, kenapa bisa bertahan? Nah, ini yang akan kita bahas uh, sehubungan dengan peran radio Rimba Raya. Jadi, ketika Belanda melancarkan agresi yang kedua. Uh, gubernur militer di kawasan Aceh, Gayo, dan uh, di Langkat, itu uh, Mayor Jenderal Daud Bereh, menerima telegram yang menyatakan bahwa Jogja sudah diduduki. Kemudian dia memerintahkan kepada Kolonel Hussein Yusuf untuk mengerahkan pasukan, memindahkan uh, perangkat radio itu ke Burnibius, Takengon, 260 kilo dari Biren. Tapi untuk memindahkan pemancar radio yang besar itu juga butuh perjuangan ya, karena radionya radionya itu sendiri ukuran cukup besar dan e, banyak patroli kapal pemburu Belanda itu yang suka mengintai ke Aceh. Nah itu juga memburu e, iring-iringan e, pasukan ini gitu yang me mengangkut pemancar radio itu, sehingga di tengah jalan mereka harus berhenti di Rongga Rongga kecamatan Timang Gajah yang menjadi lokasi eh, monumen Radio Rimbaraya ini sekarang dibangun. Bagaimana cara pemasangannya? Ya kan? Jadi radio itu ditempatkan di dalam jurang, antenanya dipasang di atas pohon, kabel penghubung pemancar dengan antena ditanam di dalam tanah supaya tidak digrogoti binatang liar. Memang Uh, perlu juga salah satu pembicara kita ahli radio ya yang bisa menjelaskan ini ya ahli teknik nah tapi uh, sumber yang saya teliti beginilah disebutkan kemudian ketika deru mesin pesawat Mustang Belanda terdengar antena itu diturunkan lagi kemudian dinaikkan lagi pada saat uh, pesawatnya sudah menjauh jadi uh, beginilah ihwal bagaimana uh, pemancar radio ini E, dari Biren, kemudian dipindahkan nanti ke e, lokasi Rimba Raya. Ini boleh dilanjut, Mas Ari. Nah, ketika dia sudah terpasang, jadi ketika terpasang itu ada e, beberapa hari, ya, beberapa hari dipasangkan. Jadi, kira-kira akhir Desember lah, sudah mulai mengudara. Pemancar Radio Rimba Raya ini, nah, Radio Rimba Raya ini, ini, pada intinya, dia menyuarakan bahwa Republik Indonesia itu masih ada, sekalipun Jogja sudah diduduki, pimpinan Republik sudah ditawan. Kontak pertama yang dilakukan Radio Rimbaraya itu adalah dengan Radio PDRI di Sumatera Barat. Nah, radio PDRI sendiri ini dia uh, masih pemancar kecil ya. Dia dayanya 40 watt dan uh, 160 watt untuk telegrafi. Sehingga setiap berita yang ditangkap dari radio PDRI itu harus di uh, dikirimkan di, di ke radio Rimba Raya. Dari radio Rimba Raya yang bisa memancar ke luar negeri baru Uh, berita itu boleh disampaikan ke uh, mancanegara seperti ke India dan ke Australia dua negara yang uh, dalam kancah perundingan selalu uh, bersikap uh, pro dan simpati kepada Indonesia. boleh dilanjut. Nah, <tuh> jadi misalkan. Uh, pada Januari 1949, Radio Rimba Raya ini sudah tertangkap ya, di di Myanmar, di Malaya, Saigon, New Delhi. Jadi memang beranting e, dari Rimba Raya kemudian nanti ke Myanmar, yang tadi disebutkan e, ditangkap oleh pesawat Seulawah di Myanmar, yang dipiloti oleh e, Wiweko Supono. Kemudian nanti ke di, disiarkan lagi ke, All India Radio, di mana duta besar kita Sudarsono dan uh, Mr. Maramis, mereka tidak pernah kekurangan informasi karena selalu disuplai dari siaran-siaran uh, radio branding ini. Jadi, uh, dari berita-berita yang sudah didapatkan oleh perwakilan kita di India, itu kemudian diteruskan kepada perwakilan kita yang ada di PBB. Uh, Nicholas Palar. Dan untuk memukul Belanda di kancah diplomasi, Radio Rimbaraya ini intensif menghimpun berita dari medan gerilya. Jadi seperti tadi disebutkan juga bagaimana serangan umum 1 Maret ini bisa tersiar beritanya sampai ke berbagai negara yang membuktikan bahwa Republik masih eksis, Tentara Indonesia masih bisa Melakukan perlawanan, walaupun hanya enam jam, tapi efeknya ternyata cukup berpengaruh untuk membentuk opini publik. Kan tadi sudah di-mapping, tadi dari pelayan, kemudian ke radio PDRI, kemudian radio Rimba Raya, kemudian dari radio Rimba Raya ke Birma, kemudian dari All India Radio, kemudian ke seluruh dunia. Kemudian banyak berita-berita yang diteruskan radio Rimba Raya ini, ya. Seperti uh, aksi kriminal yang dilakukan oleh tentara Belanda. Jadi banyak juga itu perampokan-perampokan uh, ataupun penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Kemudian uh, berita tentang terbunuhnya Menteri Supeno itu juga uh, disuarakan oleh Radio Rimba Raya supaya uh, ini sampai kepada bahan kepada perundingan. Jadi kan Indonesia... Uh, di mediasi ya pada pada uh, konferensi tiga negara itu kalau nggak salah boleh dilanjut nah ini radio rimba raya ini jadi ada uh, perang radio juga ya dengan radio Belanda jadi ada cerita anekdot tapi benar terjadi ya kan uh, pemerintah Belanda di radio itu pernah me, me, me meledeklah ya pemerintahan Indonesia ini yang berjuang di hutan-hutan ini. Jadi e, disebut bahwa e, Republik Indonesia ini pemerintah dalam rimba ya kan dalam hutan-hutan. Kemudian Syafrudin ketua PDRI pada saat itu dia melakukan balasan yang cukup menohok ya. Katanya kami meskipun dalam rimba masih tetap di wilayah Republik Indonesia karena itu kami pemerintah yang sah tapi Belanda pada waktu negerinya diduduki Jerman pemerintahnya mengungsi ke Inggris dan ini memang terjadi pada tahun 41 ketika Belanda diduduki Jerman itu Ratu Juliana sampai mengungsi ke London meminta bantuan dari Sekutunya jadi ini e, semacam perang urat syaraf yang bisa membuat Belanda e, agak apa ya agak agak terpuruklah citranya dari eh, perang radio semacam ini. Boleh dilanjut? Nah, ini juga menarik. Walaupun ini Radio Rimba Raya sangat lokal, tapi ini juga radio kosmopolit sebenarnya karena penyiarnya ini dari berbagai negara. Ya kan? Ada dari Pakistan ada dari Inggris nah, ini salah satu fotonya salah satu penyiar radio rimba raya namanya John Edward dia pangkatnya letnan yang salah yang salah satu tentara Inggris toto yang eh, diterima oleh Nip Karim kemudian dia menjadi salah satu penyiar radio rimba raya untuk siaran eh, berbahasa Inggris jadi ada bahasa Inggris bahasa Belanda kalau bahasa Arab itu lantunan-lantunan ini ya kayak semangat jihad gitu untuk melucut spirit perjuangan ada bahasa Belanda juga bahasa Urdu juga ini orang-orang Pakistan tadi ini ada Letnan Chandra, Letnan Margis dan Abu Bakar saya ada fotonya tapi enggak ditampilkan Nah ini ini jadwal siaran siaran Radio Rimba Raya ini ya. Jadi dimulai dari sore sampai uh, tengah malam boleh dilihat dibaca. Nah, bagaimana akhir radio kiprah radio Rimba Raya ini? Jadi ketika eh, Belanda semakin tertekan di kancah diplomasi, kemudian eh, Dewan Kaman PBB mendesak Belanda untuk eh, berunding dan tidak hanya berunding ya, supaya pimpinan-pimpinan Republik itu Dikembalikan ke Jogja, kemudian diadakanlah perundingan Rumroyen, dan disinilah masa darurat itu sudah mulai terlewati. Nah, setelah berjuang di Aceh, Radio Rimbaraya Raya ini tidak bersiaran lagi, dan sekarang tersimpan di Museum TNI. Jadi, eh, enggak, enggak, kita, kita, juga, kita enggak tahu jelas bagaimana ceritanya dia eh, selesai berjuang kemudian dipindahkan ke Jogja dan tidak dikembalikan boleh dilanjut mas? nah selain pemancar radio ini bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya kan? bagaimana kiprah mereka selanjutnya setelah uh, Radio Rima Raya ini kalau, boleh dilanjut? <tuh> ya uh, dotbor ini kita kita uh, uh, Mengetahui ya ketika pada... Martin, uh, waktunya lima menit lagi ya? Siap, siap. Ya. Ini sebentar lagi. Ketika masa 1950-an dia kecewa dengan pemerintah Indonesia terkait dengan uh, status otonomi Aceh. Kemudian dia memimpin gerakan Darul Islam yang uh, menentang pemerintahan Republik Indonesia. Begitupun dengan Kolonel Hussein Yusuf. Dia menjadi salah satu orang kepercayaan Daud -E, keluar dari TNI... Kemudian mendirikan surat kabar Aceh Pos, wafat tahun 78, John Edward, penyiar Inggris itu di Radio Rimbaraya, Dia eh, berkeluarga, menetap di Pematang Siantar, kemudian menikah dengan orang eh, setempat. Dan dia tidak dikenal lagi sebagai John Edward, tetapi Abdullah Siregar, dia mengganti namanya. Kemudian Nip Karim, dia eh, masih sempat berkiprah di TNI. Namun pada 1953 dia keluar dari tentara dengan pangkat kapten, kemudian menjadi pemimpin redaksi Biro Sejarah Prima menerbitkan salah satu buku babon yang sangat menjadi rujukan ya kalau kita meneliti tentang perjuangan revolusi di Sumatera Utara, Medan Arya mengisi proklamasi. Oke, boleh slide terakhir saja. Oke. Jadi, setelah meneliti dan meriset tentang ini, saya menyimpulkan bahwa Radio Rimba Raya ini menyambung nyawa republik. Ketika senjata tidak lagi mampu memenangkan pertempuran, tapi perannya tidak banyak tersingkap. Begitupun dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya, tidak bergong lagi dalam narasi sejarah, kemudian. Uh, sebagai refleksinya, bagi kita sekarang bagaimana mengembalikan kemali, kembali narasi sejarah mengenai radio Rimba Raya ini, karena ini sangat bisa memperkaya historiografi kita. Bang Sohaya tidak hanya bagi uh, kajian sejarah revolusi, tetapi sejarah pers juga, karena ini termasuk sejarah pers perjuangan juga, kan? Dan ini juga boleh menjadi uh, studi atau kajian bagi para... Uh, para insan sejarah ya untuk meneliti kembali eh, radio Rimba Raya ini sehingga eh, kisah cerita dan narasi mengenai radio Rimba Raya ini menjadi lebih kaya dan dia juga boleh menjadi simpul yang mempererat antara eh, pusat dan daerah. Sebenarnya memori-memori ini juga banyak, Bang, dari Aceh sampai Papua. Ya, mungkin ini tugas Monasprok lah tahun depan untuk mengumpulkan memori-memori ini lagi gitu. Ya. Oke. Okay. Begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti boleh lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, teman-teman, eh, menarik ya apa yang tadi disampaikan oleh eh, Pak atau Bang Martin gitu ya. Di awal presentasinya dia mengatakan, "Benar nggak sih Radio Rimba ini ada?" gitu ya. Ternyata dari apa yang dia lakukan, riset yang dia lakukan dengan majalah historianya bahwa ternyata peran Radio Rimba ini juga sangat besar ya terutama dalam pembentukan opini publik untuk mengcounter ya, mengcounter berita-berita bohong yang dilakukan oleh Belanda. Dari sini juga ya dari kedua materi ini juga kita bisa memberikan sebuah kesimpulan gitu ya bahwa ternyata perjuangan republik ini itu bukan cuma dilakukan secara fisik, tidak cuma dilakukan dengan perundingan tetapi juga Uh, semua komponen, termasuk penyiar, juga ikut memberikan kontribusi dalam mempertahankan integritas bangsa. Baik, untuk uh, selanjutnya uh, kita akan uh, buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan selingi dulu hiburan, ya berupa lantunan musik yang nanti akan dibawakan oleh grup musik dari trotoar Senja ya kepada uh, musisinya saya persilakan. Cek. Oke, okay, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selingi lewat hiburan ya, dari kami trotoar Senja. Mungkin di lagi kita akan membawakan sebuah lagu dengan judul "Perjuangan" 45. Ya, eh, terima kasih untuk trotoar senja yang sudah melantunkan lagu khas Aceh ya, Bunggong Jempa, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang di sini masih hadir di acara webinar dan mau mendengarkan kembali lantunan lagu dari trotoar senja, jangan eh, lift dulu dari Zoom meetingnya karena nanti setelah acara tanya jawab sesi tanya jawab kita akan kembali mendengarkan sesi hiburan yang akan dibawakan oleh Teater Senja Trotoar. Senja maaf, ya, baik untuk acara selanjutnya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab ini. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, ya, yang mau ditanyakan sama uh, pemateri, baik itu Pak Martin ataupun Pak Iqmal Husin yang ada di Jogja. Ini pertanyaannya, wah ini namanya mirip nih sama saya nih ya dari Ahmad Butakin dari SMA 3 Cilegon. Ini bertanya kepada Pak Martin dan Pak Iqmal. Ya, izin bertanya ya bagaimana proses yang pertama, bagaimana proses rekrutmen kru dari Radio Rimba Raya? Terus yang kedua, apakah ada semacam pelatihan teknis bagi kru Radio Rimba? Rimba Raya ya, dan yang ketiga, dalam konteks hari ini, media apa sih yang memiliki urgensitas ya seperti radio rimba era revolusi Indonesia. Ya, itu tiga pertanyaan yang diborong sekaligus oleh Ahmad Mutakin dari SMA Negeri 3 Cilegon yang ada di Provinsi Banten. Nih, saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang dari uh, peserta ya silakan bagi yang mau bertanya silakan langsung di Chat saja ditulis saya di kolom chat yang disediakan di aplikasi Zoom ataupun di uh, YouTube ya karena kita tidak menerima untuk saat ini tidak menerima open question jadi pertanyaan hanya bisa disampaikan dengan cara mengetik di Zoom ataupun di YouTube kepada Pak Martin dan Pak Iqmal, silakan tiga pertanyaan dari Ahmad Mutakin ini silakan dijawab saya beri kesempatan waktunya ya siapa dulu Oh, yang tahu dulu ya dari Jogja dulu. Silakan Pak Iqmal Husin. Ya, uh, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi, kalau apakah ada perekrutan khusus untuk penyiaran Radio Rimba Raya ini? Kalau menurut catatan sejarah yang saya baca atau yang saya teliti itu, itu mereka itu kan. Tidak secara spesifikasi, dalam arti spesifik untuk menentukan kru-krunya mereka. Karena saat perjuangan masa itu, itu mereka berbaur. Termasuk di situ wartawan, jurnalis juga ikut sebagai tentara, sebagai pejuang. Jadi, e, seperti umpama saya contohkan di sini ada e, Radio Rimbaraya ini kan, ada juga berbahasa Cina saya contohkan bernama Wungfi. Nah, Wungfi ini, ini kalau menurut yang saya baca dalam catatan itu, itu adalah Cina Cina Birun. Birun ini di uh, Sumat, apa namanya di kota Birun ya, Birun Aceh Utara itu. Jadi mereka itu kalau kita lihat secara posisi saat itu, itu mereka merekrut. Jadi Kolonel Husin Husup ini sangat selektif untuk melihat orang-orang yang berpotensi untuk bisa terlibat langsung ke dalam uh, siaran Radio Rimba Raya ini. Gitu. Tetapi secara teknis uh, menurut sejarah itu uh, tidak uh, mereka sampaikan masalah bagaimana perekrutan itu. Tetapi teknisi yang penting itu seperti John Old War, uh, Abdullah Idris lah, John Aldu tadi. Itu mereka itu ahli radio alih radio. Memang teknisi dia memahami radio uh, bagaimana operasi radio. Barangkali mereka bisa jadi saat itu secara apa uh, ya? sistemnya itu memilih melihat orang-orang langsung dilibatkan karena ini posisinya tidak tidak secara formal tapi ber, berkompetensi dalam arti siapa yang bisa bisa di uh, berhak untuk uh, menyampaikan menyiarkan itu. Mereka tetap mengambil suatu keputusan yang tepat gitu, dalam arti untuk bisa menyiarkan karena di sini tidak perlu untuk menentukan siapa penyiar-penyiar uh, yang harus teknisnya harus berbicara bagaimana, bagaimana uh, menentukan pemberitaan itu gitu uh, ya, karena catatan dari sejarah itu sendiri tidak begitu komplit bagaimana untuk cara merekrut uh, apa namanya teknisi dari radio itu sendiri. Nah kemudian uh, kalau yang ketiga itu untuk uh, semoga saya nggak salah ya pertanyaan tadi yang ketiga jawaban itu kalau untuk kekinian ini masalah media itu ya kalau saya melihat di sini yang terjadi itu mm -hmm. seperti radio rimba raya pada masa itu kalau kekinian sekarang itu ya sosmed medsos itu kemudian media-media online berita-berita itu nah itu saya bisa menganalogikan itu sama seperti Radio Baraya pada masa itu gitu. Jadi begitulah pentingnya kalau uh, uh, apa namanya media online yang sekarang ini gitu. Jadi internet ini kan salah satu uh, jaringan juga kan, rad, uh, seperti radium udara karena hanya bentuk bentuknya aja berbeda namanya. Tapi media-media mainstream sekarang ini kayak semacam uh, media televisi ya? ataupun media cetak lah tadi ada media sosial juga kira-kira jiwa zamannya itu sama enggak yang disiarkan itu dengan radio rimba kalau radio rimba itu kan sangat nasionalistik gitu ya tapi kalau sekarang itu kira-kira bagaimana menurut penilaian pak Iqmal Husin itu ini uh, penilaian ini saya subjektif aja nih mas ya sekarang ini kalau saya melihat perkembangan di media sosial media-media apa namanya mainstream itu sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya mereka kan hanya memberitakan apa yang ada peristiwa-peristiwa yang sekarang ini maupun politik, budaya, ekonomi maupun internasional, kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Tapi yang bermasalah sekarang ini adalah bagaimana perspektif mereka secara subjektif itu melihat, menilai begitu. Jadi mereka itu Uh, kalau kita lihat yang sekarang ini, banyak komentar-komentar ini kan seperti uh, terkontaminasi dari sebuah peristiwa itu, jadi mereka tidak memfilter dulu. Apalagi uh, wacana-wacana itu diarahkan kepada kadang-kadang politik-politik yang sifatnya subjektif gitu. jadi berkubu-kubu begitu. Jadi, sehingga itu terjadi peristiwa yang distorsi, jadi ya bisa jadi tanggapan yang lain juga akan perpecahan, kan akan muncul begitu. Jadi, itu. Perbedaan sekarang sama yang dulu ini hanya penilaian saya secara subjektif aja. Jadi mereka tidak memfilter. Barangkali ini barangkali masalah pendidikan atau pengetahuan ya, atau barangkali sumber-sumber yang barangkali uh, ada kepentingan-kepentingan lain di mereka itu sehingga. Itu menjadi uh, distorsi di dalam saat menanggapi sebuah berita-berita mainstream itu sendiri. Sebenarnya, mainstream itu tidak masalah buat saya karena itu penting. PS media itu penting karena tanpa mereka juga kita nggak ada, nih, seperti sekarang ini. Mereka itu sangat penting begitu. Cuman, masalahnya hanya bagaimana tanggapan-tanggapan dari si pembaca itu sendiri, atau sosmed, atau media sosial yang kadang-kadang mempostingnya, atau segala macam belum. Jadi, intinya dia tidak. Uh, tidak dia tidak melihat yang lebih positifnya lah. Semoga hal-hal ke depan ini, seperti Radio Rimba Raya ini, Radio Rimba Raya ini kan juga tidak memberitakan hal-hal yang benar semua. Ada juga istilahnya kalau bahasa sekarang hoak lah, hoak lah ya kan. Tapi itu tuh kepentingan republik, untuk kepentingan bersama gitu. Tapi yang kita lihat sekarang ini, uh, subjektif, itu bukan kadang-kadang uh, berpihak begitu, bukan malah kepentingan nasional justru kepentingan ada pribadi atau kelompok dan lain-lain itu sih menurut saya mas oke terima kasih Pak Iqmal Husin mudah-mudahan pertanyaannya dijawab ya sama Pak Iqmal nah kemudian saya juga memberikan kesempatan untuk Pak Martin Bang Martin untuk menjawab pertanyaan yang sama dari SMK dari SMK 3 SMA Negeri 3 Cilegon ya dari Banten silakan Pak Martin saya berikan kesempatan Tadi namanya Ahmad Mutakin. Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Adik Ahmad Mutakim masih SMA, tapi pertanyaannya cukup cukup baik dan kritis. Uh, tadi dia bertanya tentang bagaimana proses rekrutmen kru dari Radio Rimbaraya. Jadi jangan dibayangkan ya seperti sekarang uh, ada uh, job vacancy gitu, dicari seorang penyiar. Untuk Radio Rimba Raya, enggak seperti itu. De. Karena e, Radio Rimba Raya ini kan dia adalah radio tentara sebenarnya. Dia radio penerangan milik Divisi 10. Jadi mereka pun yang terlibat di dalamnya hampir sebagian besar itu e, tentara yang berdinas di bagian penerangan. Tetapi selain tentara ada juga jurnalis-jurnalis e, yang dimiliterisasi seperti Pak Tekwa di bahasa Talsia itu yang menjadi e, narasumber kalau kita nonton filmnya Bang Iqmal Gopi. Nah, nah di situ dia yang, yang menarik dia mengakui memang e, banyak berita-berita fiktif yang diberitakan oleh Radio Rimba Raya itu, tapi untuk memberikan bobot kepada perjuangan. Nah, saya memang terkonfirmasi ini ketika e, Berita fiktif ini disebutkan juga oleh Jenderal Nasution dalam memoarnya eh, memenuhi panggilan tugas. Eh, maaf, sekitar perang kemerdekaan yang jilid 10. dia bilang itu radio-radio eh, kita ini banyak melebih-lebihkan eh, berita mengenai perjuangan. Misalkan ada pertempuran eh, antara tentara Republik dengan Belanda, ya kan? Ada tentara Belanda yang dilumpuhkan, misalkan lima orang. Tetapi siaran radio menyebutkan 100 orang atau 1.500 orang. Tapi kan berita itu bisa bisa sangat memberikan bobot kan kepada perjuangan bahwa wah tentara kita ini eh, cukup punya perlawanan untuk menghadapi tentara Belanda seperti itu. Dan dia sendiri mengakui ya kita biasalah orang jurnalis melebih-lebihkan. Tapi ini konteksnya dalam perjuangan untuk memberikan bobot dalam diplomasi. Jadi ada tentara, ada jurnalis yang dimiliterisasi, kemudian ada tadi penyiar-penyiar asing yang dihimpun dari tentara sekutu yang membelot. Dan eh, memang eh, pemimpin redaksinya ini kan Kolonel Hussein Yusuf ya, dan dia memang punya berlatar belakang sebagai eh, Orang yang berkecimpung di media, dia wartawan dulu di Porta Deli dia jadi dia sangat uh, sangat paham bagaimana untuk uh, merekrut orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti itu. Kemudian tadi uh, apakah sekarang ada media yang uh, yang sama seperti Radio Rimbaraya? Uh, Radio Rimbaraya ini adalah radio yang menyuarakan untuk kemerdekaan dan perjuangan yang memberikan sign kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Nah, kalau sekarang ini kan kita tidak lagi berjuang melawan penjajahan kan, tetapi semua media itu bisa kita pakai untuk menyebarkan kebaikan, pengetahuan misalkan. Jadi entah media apa saja, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok, Facebook semuanya itu juga kita pakai untuk kebaikan, tergantung dari konten dan konteksnya. Misalkan ada tadi anak sekolah dia berkunjung ke Museum Naskah Proklamasi, kemudian dia bikin Insta story, yuk ke museum kita banyak dapat pengetahuan di sini yaitu udah salah satu contoh yang sangat baik sebenarnya menggunakan media untuk untuk kebaikan untuk memberikan pengetahuan sejarah. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Martin atas jawaban yang sudah disampaikan. Saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Martin. Kemudian kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua nih. Ini secara khusus ditunjukkan untuk Pak Iqmal Husin dari David ya asal SMK Kehutanan Makassar. Wah, jauh nih dari Makassar ya Sulawesi Selatan. Ini ada pertanyaannya buat Pak Husin. Yang pertama, berdasarkan media informasi yang saya dapatkan di internet, PDRI dijuluki sebagai penyambung nyawa NKRI. Hal apakah yang melatar belakangi sehingga dijuluki demikian? Terus yang kedua, ya, apakah ada tantangan atau hambatan yang terjadi di masa itu ketika Radio Rimba Raya mengudara pertama kali di dataran tinggi Gayo? Ya, dan bagaimana strategi Radio Rimba Raya dalam menghadapinya? Dan yang ketiga, ya, sebagai sutradara film radio Rimba Raya, persiapan-persiapan apa saja kah yang telah dilakukan dalam proses penyuntingan film dokumenter ini? Karena menurut informasi yang saya dapatkan, persiapannya itu memakan waktu dua tahun lebih, gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Iqmal Husin, ya, kepada Pak Iqmal Saya persilahkan, uh, ya. Uh, terima kasih nih kepada David. Ya asal dari Makassar terima kasih. Nah, berdasarkan media informasi yang saya... nah jadi begini kalau masalah PDRI ini jadi singkatan dari ini kan singkatan ya PDR itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jadi pada masa itu pemerintah Indonesia itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada sudah lenyap kedaulatan pemerintah di mata dunia itu yang oleh Banda di disiarkan lewat berita-berita radio mereka di dunia bahwa Indonesia itu sudah tidak ada lagi yaitu puncaknya itu itu 19 Desember 1948 yang disebut dengan agresi kedua itu. Nah, jadi adanya PDRI ini adalah sebagai penyambung, penyambung dalam arti untuk memberi sebuah kekuatan kedaulatan ya bahwa Republik Indonesia itu ya kan walaupun itu sudah tidak diakui lah, besarnya tidak diakui, tetapi ada pemerintah pemerintahan walaupun itu sudah tidak ada, tapi ada pemerintahan di luar Jawa waktu itu, yaitu di Sumatera Tengah atau Sumatera Barat sekarang ini, yang disebut juga dengan PDR, eh, PDR itu gitu. Jadi ini eh, benar bahwa PDRI itu adalah penyambung nyawa NKRI itu secara saya dari catatan-catatan sejarah yang saya da dapat saya baca itu, ya PDRI itu adalah penyambung nyawa NKRI, gitu. Ha, nah, kemudian kedua, apakah uh, ada tantangannya dalam, nah tantangan dalam radio Rimba Raya saat itu adalah perjalanan radio itu, gitu. Radio itu untuk dipindahkan dari Banda Aceh. Ya, dulu itu disebut Kota Raja itu dipindahkan ke dataran tinggi atau di tengah gitu, Aceh Tengah tadi, Takengon. Karena di sini radio rimba raya itu uh, selalu diintai kan karena pemimpin-pemimpin di Aceh itu sendiri itu sudah mewanti-wanti untuk mengantisipasi karena begitu dekatnya sudah Belanda dengan pesisir-pesisir uh, Aceh gitu. Ini untuk mengantisipasi kalau seandainya Belanda masuk ke Aceh, ya kan? Kita sudah siap gitu. Nah, makanya uh, Radio Rimba Raya ini memang sangat dijaga ketat sama pejuang-pejuang itu di bawah pimpinan Kolonel, supaya ini tidak terdeteksi oleh Belanda, nevis-nevis itu, Intel intel Belanda. Gitu. Tetapi uh, dalam perjalanan itu, itu tidak seperti berjalannya langsung nyampe, enggak ke lokasi itu. Tetapi itu penuh dengan uh, apa namanya, geria juga, arti dalam perjalanan itu ada juga pesawat-pesawat Belanda itu mengintai, begitu. Mereka tuh tahu karena mereka kan uh, teknologi mereka itu kan sangat uh, canggih lah ya, waktu itu ya. Nah jadi itulah hambat-hambatan mereka itu di tentang radio Rimbaraya saat itu. Nah kalau misalnya radio Belanda itu uh, apa ada pesawat itu antena diturunin kemudian itu dinaikkan lagi kalau seandainya uh, apa namanya Belanda itu uh, udah udah pergi lah pesawatnya itu mereka tuh terus berpatroli seminggu bisa tiga kali kalau loh, dari sumber yang sumber yang saya dapat nah kalau dari uh, saya mempersiapkan radio rimbaraya ini itu bukan dua tahun tetapi empat tahun empat tahun itu uh, persiapannya itu membuat uh, pembuatan film ini mulai uh, ada beberapa kota juga dari di Jawa kemudian ada di Jawa Barat kemudian ada di Takengon, Biren dan Banda Aceh, gitu. Karena persiapan-persiapan uh, ini, ini kan bentuknya teknis. Kita harus membuat sebuah uh, kalau bahasa kita itu treatment lah, untuk bisa memberikan sebuah langkah-langkah uh, apa yang harus kita kita uh, awali untuk memulai pembuatan film. Nah, inilah film sejarah ini. Awalnya saya eh, apa menganggap pembuatan film ini sederhana tapi ternyata di luar dugaan saya membuat film sejarah itu ternyata tidak sederhana apa yang uh, kita sampaikan juga ini pengalaman saya di lapangan karena ternyata ya dokumenter tuh ya begitulah kalau kita kekinian sekarang bisa lah kita mengambil satu kamera atau bagaimana ya kita bisa melihat dari topik subjek-subjek mana tapi kalau sejarah ini kita harus betul-betul siap dengan segala resiko tantangan yang ada uh, di lapangan itu dari saya, itu Pak. Oke, eh, baik. Eh, terima kasih untuk Pak Iqmal Husin yang sudah menjawab pertanyaan dari David, ya, dari SMA SMK Kehutanan di Makassar. Saya rasa apa yang dijawab oleh Pak Iqmal Husin itu sudah sangat jelas, ya. Baik, teman-teman eh, semuanya, para pemateri dan peserta webinar, eh, karena waktu yang sudah mepet, gitu ya. Uh, untuk sesi tanya jawab kita sudahi aja sekaligus juga seminar atau webinar ini juga kita akan segera akhiri. Nah dari paparan-paparan yang sudah diberikan oleh baik itu Bang Martin ataupun Pak Iqmal Husin banyak sekali manfaat-manfaat yang sebenarnya itu bisa kita dapatkan. Nah salah satu manfaat yang terbesar bahwa kita dari seminar ini kita mengetahui bahwa Republik ini dirajut Ya, berkat perjuangan dari seluruh daerah yang ada di Nusantara, jadi alangkah e, ibaratnya e, e, tidak baiknya, gitu ya, kalau seandainya kita sebagai generasi muda tidak bisa meneruskan apapun yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, bahwa jiwa nasionalisme atau dalam bahasa kerennya itu, nation building, gitu ya, itu harus tetap kita jaga. Oke, terima kasih kepada Pak Iqmal Husin yang jauh-jauh dari Jogja sudah mau bergabung di dalam acara webinar kita kali ini. Ya, sukses selalu untuk Pak Iqmal Husin, nih seorang seniman yang mudah-mudahan kita bisa menikmati terus karya-karya yang uh, beliau uh, produksi. Kepada Pak Martin dengan majalah historianya Ya, mudah-mudahan semakin produktif, ya semakin maju ya subscribe-nya atau follower majalah historianya itu eh, makin banyak sehingga makin bisa mencerahkan eh, masyarakat Indonesia pada eh, secara keseluruhan. Saya sebagai moderator saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam proses webinar kali ini ya. Saya akhiri eh, bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan, oh ya, acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan sesi hiburan dari Trotoar Senja. Terima kasih. Baik, di penghujung acara terima kasih buat narasumber dan moderator dan para peserta webinar kali ini. Bertepatan hari Ibu kita akan menutup lagu se uh, sebuah lagu buat seorang wanita yang paling kita cintai di muka bumi ini sebuah lagu dari Iwan <SILENGALAN> jalan yang kau tempuh lewat rintangan untuk aku anakku ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah penuh nanah. seperti darah kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu ibu ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu Lalu doa doa Lalu di sekujuh Dengan apa membuat mati ping sunyi Uluhnya menetes kapal pedinya menetes lara Menciptakan bara di rahim luka Api di rahim aku Seperti kecapkan Tumbuh dari batu-batu berserak Tanah, berkurat tanah Mekar bersama suara-suara ketika tiba di puncak tadi yang aku tahu hanya lenangan cinta aku bisa hidup dari putihku yang luka menghisap cinta dari diri semesta kemudian aku tahu kau adalah ibu dan aku adalah anak ribuan kilo jalan yang Aku arahmu, ibu sayang masih terus berjalan. Walau tampak kaki, penuh darah, penuh nada, seperti udara kasih yang Engkau berikan, tak mampu. pernah terdiam di rahim. Disusui di manja dengan penuh kelembutan tangan juga kelembutan hati. Andai satu lautan emas pun bersebakan untuk mulia, tak tergantikan dengan air susu yang begitu deras mengalir di tubuhku. 2021 terima kasih dari kami Trotoar Senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan webinar kesejarahan episode 16 telah berakhir. Sebelum ditutup, mari kita melakukan sesi foto bersama dengan para peserta. Dimohon untuk membuka video zoomnya. Instruksi berfoto akan dipimpin oleh Kak Silvi. Silakan Kak Silvi. Ya baik, terima kasih Kak Ari. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk membuka kameranya. Kita akan buka foto bersama ya kasih kami saya tunggu sebentar. Ya, akan saya ambil sekarang. Saya kembali hitungan dari hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Ya, baik, sudah semua. Terima kasih. Kembali kepada kita Ari. Ya, terima kasih, Kak Silvi. Mewakili Museum Perumusan Naskah Proklamasi beserta seluruh panitia yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk dibagikan kepada para peserta, juga kepada moderator yang telah memandu kegiatan kali ini dengan baik, serta kepada seluruh peserta, baik itu yang mengikuti kegiatan melalui Zoom maupun YouTube live streaming. Kami mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung masih ada kekurangan dalam penyajiannya. Jangan lupa untuk memfollow akun medsos media sosial Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk menyaksikan rekaman kegiatan dari kami serta konten-konten kami yang beragam. Sampai bertemu di kegiatan kami selanjutnya di tahun 2022. Wabillahi taufik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Sekarang eh, karena sudah berakhir bagian acara hari ini, ruang meeting akan saya tutup. seluruh peserta dipersilakan untuk keluar dari ruang meeting secara mandiri. Terima kasih. Saya tutup dalam hitungan lima.